pusing. Ya Allah, pusing. Aduh. Kadang susah kayak gini, ras pusing. Mau kemana-mana kagak boleh. Ya enggak? Kita disuruh diem di rumah. Susah. Bakso sampai dapat, disuruh diem di rumah. Aduh, pusing. Asik ini. Asik kali. Si abang udah kebangetan. Kita ada temen yang pusing, dia malah asik main handphone. Dengerin lagu. Bang, pusing tapi pusing. Kenapa kamu pusing kali? Pusing. Abang mikir, bang. Apa itu? Kita mau ngapa-ngapain sekarang serba susah. Disuruh di rumah. Ini perut makan. Kita punya bansos. Lah, ini orang. Mudik kali kau. Sekarang era digital. Kau harus online. Serba online sekarang, online. Maksud abang, kita dagang online gitu? Ya tidak lah. Terus onlinenya buat apa? Cari bansos. Bansos online. Aduh. Bang, apa itu? Anjir nih ya. Itu ngapa sih jalanan disekat-sekat itu? Nah, kagak ada guna itu disekat-sekat. Yang ada tuh, masyarakat jadi susah buat nyari duitnya. Bapak. Gak guna itu. Siapa bilang gak guna? Inilah kau, salah kau. Penyekatan jalan itu diterapkan agar virusnya itu tidak menyebar. Terus, berarti itu virus kagak nyebar dong? Iya. Nah, di mana tuh virus? Di tempat penyekatan. Ya. Ini, kau tahu gak? Tempat penyekatan itu tidak akan terjadinya kerumunan kalau begitu, bang. Iya, tidak akan terjadi kerumunan kalau dikasih bansos. Begitu loh. Emangnya bisa cuma bansos doang, bang? Ya enggak lah. Perlu makan, perlu hepeng. Ngomong-ngomong kan, abang YouTuber. Dapet dari AdSense. Boro-boro view-nya dikit. Dikit. Sedih. Nah, makanya tonton ini YouTuber kere nih. Iya. Ini kere artis. Susah tontonin bekas PDTV. Oh.